Mudah-mudahan dengan pengajian kita itu dibaiki oleh Allah akan amalan kita setelah kita buat amal baik pada zuhir syarak. Nah, itulah maksudnya. Sebab itulah dalam doa setengah padanya, Allahumma bika astaghis fa aslih li sya'ni kullah, kan. Ya Allah, dengan akaulah aku minta permohonan pertolongan. Nah, fa aslih li sya'ni kullah, tolong akau baikkanlah kelakuan aku, sifat-sifat aku akau baikkanlah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in, janganlah akau serahkan, wakilkan, serahkan kepada diri aku satu saat, satu ketika apa tarfata'in, sekejap mata pun janganlah serahkan aku, tak payah nak baikki diri aku. Masya-Allah, doa tu dah. Tu dia. Wala takilni ila nafsi tarfata'in wala tanzi' minni salihan ma a'taitani. Dan minta, ya Allah, jangan aku cabutkan, jangan aku buangkan apa yang telah amalan soleh yang telah kau taufik ke kami boleh buat. Jangan cabut. Karena berapa banyak orang sudah beriman, cabut iman jadi kufur, na'udzubillah min zalik, kan. Berapa banyak orang sudah beramal soleh jadi ke amal soleh, na'udzubillah min zalik. Ini kuasa dia, kekerasan dia, kemenangan dia, ikut saja dia nak buat macam mana. Oleh yang demikian, kita sebagai berada, jangan syak dan ragu. Allah dah. Ini orang sudah sampai, dia ajar kepada anak didik dia. Maka kita pun sebagai murid dia. Dan supaya zahir oleh hikmatnya, hikmat Allah kepada supaya zahir oleh karyah. Yakni oleh faedah pada ketiadaan melakunya nya apa dia, melakunya nya Allah dapat faedah. Pada ketiadaan melakunya nya Allah, tak melaku akan janjian itu. Kalau itu orang panggil asrar ilahiyah, rahsia-rahsia Allah. Bila perkataan rahsia, bila dah kita nak buka, tak boleh buka. Kalau buka, bukan rahsia. Ni telefon dia ada rahsia tak? Ha? Kita bagi pada semua orang tak? Kita ada telefon ni, ada panggil macam-macam. Kita ada rahsia. Siam bahasa siam panggil rahat. Siam panggil rahat. Kita mana guna telefon sekejap, kita bagi. Tak boleh nak buka ni. Dia tak, temu telur buka, rahat dia ada nombor tertentu, dia tahu. Di sini panggil kod. Kod jelas juga, siapa panggil juga kod. Kod rahat. Kod tu nombor-nombor dia tu. Rahat, rahat tu lah bahasa Sanskerit rahat, Melayu rahsia. Rahat dia tulis belakang je, tulis dengar, dia panggil tulis usah rahas. Kalau baca tu rahas, tapi kaedah taklah baca rahas, baca rahat. Tapi kalau tulis so rahat, rahas. Klik pada Melayu rahsia. Dan Arab panggil juga rahsia, panggil asrar. Asrar jamak pada sir, rahsia, sulit. Oleh itu kalau kita dapat macam tadi, benda tidak mustahil pada akal sebagai semalam lah. Tak ada mustahil pada akal. Dan tadi pula waridat, waridat Allah Ta'ala bagi. Sekali lagi akan bertemu waridat, panjang bicaraannya. Nah, waridat ia datang, warid ia datang dari Allah secara tiba-tiba. Maka tiba-tiba ni apa? Yang luar biasa tu panggil datang secara tiba-tiba. Kalau kita mengaji usuluddin, kita mengaji tasawuf, kita mengaji banyak, dia lama masa kita mengaji, maka dapat itu waktu tak panggil waridat lah, walaupun semua waridat tak panggil, sebab kita melalui ilmu usaha, belajar sungguh-sungguh belajar, dan masa pula lama, maka kita dapat banyak, tahu banyak, itu tak panggil lah, tak panggil laduni lah, panggil kasbi. Nah, ni belajar hanya sedikit saja. Apa kata tak belajar langsung? Yang ni tak belajar langsung, tak ada belajar, tak pernah mengaji cak kitab, kadang-kadang huruf kitab tak pandai baca, huruf Jawi, huruf Rumi tak kenal. Tapi bila bercakap, dari Allah itu ini itu ini, siapa kita dengar terasa ajib. Pelah. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil laduni. Wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Aduh,
antara rasul. Nabi Musa tu rasul, nabi lagi rasul kan. Ha, lagi pula min ulul azmi, min ulil azmi dia tu, mutabak dia tu tinggi nasbah mutabak. Tapi dia berjumpa dengan seorang hamba. Banyak ke ulama tafsir kata Khidir alaihissalam. Ha, maka Khidir khilaf, kata setengah nabi, kata setengah hanya wali. Ala kulliha, walaupun kata wali nabi, lebih Musa lagi. Nah, ha, tapi tengok Musa kena cari tanya. Siapa ilmu nak kata, mu tak boleh belajar, Musa mu tak kuasa nak belajar kerana mu tak tahu nak sabar macam mana. Tak apa, insya-Allah aku sabar. Tengok Musa pun super budak. Jadi budak, jadi adab bila nak belajar dengan orang, walaupun kita tua, guru kita hanya muda, putih pada kita kata orang petani, sekalipun bila kita nak belajar dengan dia, kita beradab dengan dia. Nanti dengan Musa, walaupun dia nabi lagi rasul daripada Bani Israel, pimpin kau Israel pula ni Taurat turun atas dia, tapi dia nak belajar dengan seorang hamba daripada hamba Allah. Kerana laduni ada di dia yang tidak ada di Musa. Ah, ini maka beginilah kadang-kadang kita sebagai guru, kita mengaji pandai dengan kaedah nahwu sharh, kita belajar dan kita boleh baca kitab besar-besar, fiqh dan sebagainya, kita boleh belajar. Tapi dari segi laduni yang macam tu kadang-kadang tak ada di kita. Dia bagi kepada murid pada kita. Anak murid kita dapat ilmu cara tu main tanya guru. Ah, tu tak faham ni. Ah, jangan kata kamu sesat, jangan. Nah, Allah Ta'ala bagi kepada dia, boleh dapat secara zauqi, secara laduni dari Allah. Maka oleh itu bagi orang yang dapat macam ni, tak boleh kita buka di tengah masyarakat. Dan tempat pengajian yang semacam ini pun tak patut kita membukakan. Tak kedai kalau terbuka yang lain, sengaja buka tu janganlah. Tapi ni kita terbuka lah, terbuka. Dia panggil zautok tu baik panggil, tak terkawal, peru-peru-peru. Ada juga tu baik panggil dengan zaut tekanan, tekanan kah dia tadi, peru-peru-peru tu bahasian. Haa, dengan kena zaut dia tu, tu baik panggil. Haa, menyebabkan keliru. Haa, bila berlaku begitu dah, mesti kita kena basuh, mesti kita kena menyuci, yakni dengan cara beri penjelasan. Kalau tidak jelas pun maaf, tadi terkeluar dengan tidak sengaja. Kalau bahasa keliru, nanti huraikan. Haa, begitu supaya nak jaga, nak jaga. Kalau tidak, kan jangan sengaja kita meluar. Kalau meluar, mesti kena ada huraian supaya tidak keliru. Nah, itulah. Maka dakwaan kata, seorang wali mai cerita pada dia, melalui mimpi dia, ramai sekali kita di hari ini. Kalau kita di petani khususnya, ramai sekali. Kadang-kadang nenek dia tu yang dah meninggal, ada setengah orang tu mari cerita, macam mana saya, ajib diri saya. Ha, macam mana? Bila dia nak buat satu-satu kerjaan, dia kena pergi ziarah makam ibu dia. Bila pergi ziarah makam ibu, misalnya boleh bercakap dengan ibu, boleh berbincang dengan ibu, saya nak buat satu kerjaan, macam mana ibu nak kata, ibu izin, maka dia boleh buat. Ha. Tapi dirinya, oh ajib, macam mana boleh dia bercakap dengan ibu, dah mati. Ha, kata ini jangan kita cerita kepada orang yang biasa, jangan-jangan. Ha, itulah. Tapi terkadang Allah Ta'ala jaga. Dia kata gini, nak cerita kak, cakap sini. Ini Allah Ta'ala jaga. Kau tidak bahaya kita. Nah, bila dia keluar, ah, yang ni ha, usah. Macam halat dah. Halat. Nah, itu dia. Ibn Mansur al-Halat kata, kena bunuh tu kisah apa? Kita tu baik pula. Ha? Dari segi hakikat, ya betul. Tapi bila dia zuk dia tu, dalam zikir tu, biar anallah. Haa? Anallah ni aku Allah. Mana mengaku Tuhan lah. Walah dia zuk. Ada dia zuk mana tubik, mana tuannya tak sedar dah. Dia tubik, tubik, tubik. Orang dengar ni lah. Haa, tu dia. Tengok ulama' menghukumkan, jatuh hukuman tadi, dibunuhkan. Ini mengikut syariat zuhir. Tetapi dari segi kebatinan dia tu, apabila dibunuh, ada riwayat kita tertulisnya darah. La ilaha illallah. Ha, bermakna kata apa hak dia kata adalah benar, tetapi masa tu dia zauk, kuat zauk tu sampai lenyap diri keluar di mulut sampai tak terasa apa yang keluar. Eh, begini ya, supaya dengan orang yang terlalu mabuk kan, terluar air kecil, sedar tak? Oh, ni duk minum arom, duk kecil, sambil duk kecil, tak terasa kecil. Dan kita pula terlalu suka sampai terkecil
kecing. Ada tak? Sengaja dah nak kecing tu? Tak. Tapi dah kecing dah, mana lagi? Tak sengaja. Dosa tak? Tak. Tapi kena basuh lah. Walaupun terkecil tidak dengan sengaja. Najis itu bukan atas syarat sengaja baru najis. Tak. Apa? Maka alis saya kena basuh lah. Kena basuh lah. Air kecil tadi mana begitulah kena ada huraya. Oleh yang mungkin kalau sengaja nak kecil janganlah. Kecil lah kaya haram. Itu kan? Kecuali budak tak sampai. Itu je. Itulah ibarat begitu lah. Banyak lagi cerita-cerita yang berlaku macam ni banyak. Ada satu orang tu siapa tak makan sebulan. Pergi rumah juga. Oh, ajib saya kan. Tak makan sebulan ni. Oh, apa kata lapar? Tak lapar. Alhamdulillah. Tujuan makan, maksud kita ni kenyang. Bila kenyang dengan tak makan, hasil maksud. Cuma dari segi syariat luput sikit lah kata. Mana luput? Bila kita makan, dia ada amalan dia nak makan. Bismillah. Ha, tu boleh satu pahala sahabat makan. Dia ada cara makan pula jepuk dengan tangan kanan. Semua tu ada satu persatu. Kiraannya bila kita terpandai turut syariat. Setiap kita pula baik makan tu. Lita kawih bil ibadah. Lil ibadah. Tapi bila tak makan, luput segitu. Tapi kita hasil maksud dia berkenyang. Cukurlah. Oh, susah hati dah. Susah hati. Pak kata, kekuatan macam mana? Oh, dia tak kuat seperti biasa. Oh, itu lebih senang. Tak kena duduk mesyuh dengan memasak. Tak kena duduk menanak, memasak, bergulai, menyayu dan sebagainya. Senanglah. Oh, ya. Dia susah hati pasal luar biasa. Ini nak nyatakan kebenaran ni. Tapi kita kita royak galah. Tak payah kita makan. Saya dah sebulan tak makan. Saya. Apa nak agak orang lainnya? Saya jawab. Saya tak makan tak boleh. 3 kali sehari. Kan? Itu maka kalau kira-kira mari pada zuhir berlawanan pada yang sebenar bila dihimpun tidak ada berlawan bagi dia bagi yang lain dengan sebab itulah ilmu rasa zauqi ini bukannya semua orang dapat rasa.